Empat saksi dalam sidang PK kasus Vina Cirebon telah tiba di Pengadilan Negeri Cirebon. Saksi-saksi yang hadir adalah Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, Pramutia, dan Ahmad Saifuddin, semuanya terlihat tegang. Kami dan teman-teman akan membicarakan yang sejujur-jujurnya di muka persidangan, ujar Pramutia, saat ditemui sebelum sidang dimulai, Rabu, 11 September 2024. Pramutia menegaskan mereka akan memberikan kesaksian jujur terkait kejadian malam 27 Agustus 2016. Iya, nanti kami akan sampaikan peristiwa di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Saya yakin bisa meyakinkan dan menerangkan di peradilan, ucapnya. Pramutia menegaskan, kesaksian yang akan mereka berikan diharapkan meyakinkan majelis hakim mengenai fakta di malam tersebut. Kesaksian mereka diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan membuktikan bahwa para terpidana tidak bersalah. Pramudia juga membantah keterlibatan keenam terpidana sebagai anggota geng motor seperti yang selama ini dituduhkan. Keyakinan saksi bahwa mereka tidak bersalah akan menjadi poin penting dalam sidang hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.